IKD Go to School. Halo sahabat YouTuber semuanya. Kali ini berjumpa lagi dengan channel Ainun Salima. Nah, kali ini aku meliput bagaimana caranya pembuatan proses eKTP atau KTP elektronik yang langsung di lapangan. Berhubung ini ada mobilnya yang langsung datang ke sekolah. Mobil ini jujur banget sangat terbantu dengan masyarakat atau anak-anak yang menjelang umur 18 tahun untuk membuat KTP. Nah, berhubung mobil ini ada di Kabupaten Banyuasin, menurut informasi, mobil ini sudah beroperasi di daratan, yaitu di Kecamatan Banyuasin 3, Talang Kelapa, dan Kecamatan Betung. Jadi daerah perairan itu belum bisa terjangkau oleh mobil ini. Nah, adapun proses pembuatan KTP, yang pertama kamu perlu mengambil foto dulu ya dengan rapi. Kemudian setelah diambil foto, nanti ada cek mata. Setelah cek mata, nanti ada tanda tangan. Setelah tanda tangan, baru cap 3 jari, 2 jari dan 4 jari. Nah, yang seperti ada di gambar itu ya. Nah, sangat mudah kan pembuatan KTP elektronik dengan menggunakan mobil IKD. Mudah-mudahan mobilnya ada di tempat kamu ya.